Dangiang Sunda Kiwari. Wanita-wanita super luar biasa. Oke, tetap kita bagi-bagi sadayana di Aduan Eja Bung Gemalapung di Antok di 08-1-2-2-3-8-4-3 kamu video sok ngadamel video pertarosan anaon kintungkan ke nomor 6 ke Goja Prabu di tayangkan. Oke, ke salah satu di Waler ke Tehnia. Siap, widai ke Tehnia. Tehnia aja kan memang tentang kesenian sarang kebudayaan di Kabupaten Bandung. Saur Tehnia memang tadi ayah nu sudah berkembang, ayah nu masih kene monoton bahasana ya. Memang sementara usia kanggoker anu maju dan mereka sudah sadar dengan modernisasi. Pami anu kinten-kinten pami nu masih kene mundur atau napi berkembang. Kinten-kinten saur Tehnia kada dikumakan eta. Iya. Peran serta tintengnya. Eta teh challenge-nya, challenge teh tantangan. Tantangan tuh. Sabeberahana kurang kaguar teh tina hal background latar belakang pendidikan kang. Leres. Kadang-kadang eta teh pendidikan teh penting kang. Da kapayuna kada aya nalaraskeun. Misalna kang di padepokan pewayangan misalnya Jelgong, misalnya kangnya sebab eta teh disebut kampung lukis. Dasar kampung-kampung ngalukis. Oke, aya kampung wayangna. Tah, eta teh kan turun temurun kan ti Ramana kaputrana. Teras ngadalan sapertos kitu. Patarosanana kan aya teh institut di dinya teh atau akademi gitu kan. Anu ngajejehkeun kitu kan lakon wayang teh kan syarat nilai filosofi kan. Wow. Sifat hasud iri dengki itu ada di sana kan. Oh. Tapi tadi sejauh mana kita mengawal ini dengan keilmuan yang kita miliki kan. Karena ilmu itu pembuka cakrawala. Wow. Kalau di setiap kampung-kampung yang ada situs Sunda kang ya. Laras. Seueur kan di urang laras gitu nya. Janten ku urang teh diedukasi jangan sampai menabrak batas-batas mistik kan. Tapi ini dirasionalkan. Dirasionalkan. Ya. Diigelan gitu kan. Aya tah namina permainan teh. Namina teh teh nungge bambu teh. Egrang. Ya. Egrang teh gagabah kan. Para pemikir kita ieu, ahli-ahli ieu buhun ti payun. Wow. Kumaha carana ngatik barudak lewat permainan egrang salah sawiosna. Ai egrang tepan ditaikan eta teh si mana teh bambu sampeana naik kena awi kana awi pandangan nyepengan kena awi anu lempeng nan kitu teras pandangan teh ningali ka handap sareng ka payun. Hartosna naon itu melatih sifat kepemimpinan kan. Walah seorang pemimpin itu mengendalikan yang di bawah dan berpikir visioner ke depan. Waduh. Berat, Tehnia berat, aduh. Tina Egra ngukul eta teh nya. Janten gagabah kan. Alah. Budaya Sunda teh jero, pesan-pesannya sudah dititipkan. Salah satunya lewat yang paling mudah dicerna, permainan. Oke. Okay. Teu juga diajar permainan mah. Oke. Okay. Ayeuna nya urang lebih senang berbahasa western misalnya. Western. Tingali Kang Den. Kang Den. Malian diajar. Kalah. Diajar nyuling, kurang mah diajar piano, gitar, kacapi ditinggalkan kan. Kang Den yang berasal dari negeri yang sudah lebih maju ya, menghargai, mengupas, mendalami filosofi. Wow. Bahkan terkagum-kagum pangna ayah di dieu oge. Betul tidak kan? Akang kagum ya dengan budaya yang ada di Indonesia khususnya budaya yang ada di tatah Sunda ya kan? Tatah Sunda. Pingin sepertos aki katanya saya. Pingin kayak aki katanya. Pakai pangsi, pakai ikat, sekaliannya ompongan. Aduh. Tapi kidaus, Kang Den mah udah tiasa pen
penca ayi aki tiasa penca. Atuh jurus porno kataku. Spesial budak. Tadi ya lanjut tadi ngenaan memang profesan teh. Eta memang aduh luar biasa teh nya ngaguar hiji egran tacan anu sanesna nya. Nah lanjut memang salah sawiosna kanggo supados teu aya kamunduran tina seni sarua kebudayaan salah sawiosna tadi kedah aya institutna atawa sakolana gitu. Di Kabupaten Bandung nyalira paratos aya teu sayo kita eta. Aya ge eta kangrusan eta ge di mana kan eta teh STC ISBI. Okay. Ah itu. Pan ieu darah-darah seni, jiwa-jiwa kreatif pabalaatak di Kabupaten Bandung teh gagabah. Kantun. Tadi lewat pendidikan maju bersama urang memulai budaya Sunda kapayuna janten naon eta teh pinunjul budaya Sunda teh di tanahnya sendiri jangan sampai tidak ada sampai punah tapi harus kita jaga kita lestarikan. Wow. Salawasna dina edisi ayeuna aya sababaraha anu kana diguar terkait sosial, politik, budaya, pendidikan dan sanes kantena. Tapi Ujang Prabu di dia ngaguar soal budaya. Alhamdulillah, henteu ragu deui ngaguar budaya teh nya lagung mantap. Hati kana pas di hati. Urang teh kedareueus kan? Duh. Darso di mana? Kang Darso. Mohon. Di dieu. Abah Dalang Sunandar Sunarya eta teh di mana? Mohon di dieu, di Kabupaten Bandung. Es lilin di mana? Alhamdulillah ya. Boronong garing di Majalaya. Laras teteh. Kan ulah bari kokolotot atuh ka teh nya biasa we. Semangat sih di mana semangat. Aku jadi harus semua. Teh nya tapi kamu di anu ka pangerewe nya atau ka pangger rembu ayeuna teh sareng keluarga pami Kabupaten Bandung atas di rojong atas di fasilitasan ayeuna sok sana upami ayeuna 1000 pun anu badan ditayangkan setiap kecamatan kumbu disayogikeun di gedung Sabilungan. Wow. Boge ka Bapak Bupati ka Pak Kaji sareng Pak Bidhat. Ambu teh nya ieu Ujang Prabu aya kiriman video di netizen. Kata tapi tim pakar-pakar seni ya alhamdulillah para tos lebat urang tinggal yuk pertarosan Kang Otenia ieu videona mangga komunitas kenanger sebagai sebuah kabupaten baru mau calon pemimpin urang ibu Nia saparantos ibu janten kapayuna kanggo pemerataan pemberdayaan seniman di Kabupaten Bandung kumaha carana ngaberdayakeun ngasetarakeun eta seniman nu di setiap wilayah eta benar benar bisa diabdi atuh mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nana Supriyatna. Saya sebagai Sekjen Gajah Putih DPC Kabupaten Bandung. Langsung saja bertanya kepada Ibu sebagai calon Bupati Kabupaten Bandung. Yang saya ingin pertanyakan yang pertama, visi misi Ibu apa saja yang ingin Ibu kembangkan dalam hal budaya di Kabupaten Bandung. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh teteh, tadi aya dua anu ngintungkeun video ka Ujang Prabu alhamdulillah. Ngaturkeun nuhun ka keluarga besar sadayana anu partos ngarojongnya dina dangeun sina kiwari. Teteh, tadi anu pertarosan ka hiji sina kumaha memberdayakan seniman seniwati Kabupaten Bandung? Iya. Kieu Kang, di Kabupaten Bandung teh aya 270 desa, sebuah kelurahan. Saking ku seueur mah eta desa dibagi-bagi, diwincik lah supados ngagaduhan naonnya pembeda atau napi ikonik gitulah misalnya ayah kampung naon eta teh jeans ayah kampung sarung tak kan iya no dianggo iya iya itu kampung sarung kan di sarung itu di ibun mohon ya di ibun dianggo jantan rompi kusing kuring supados sadayana terang rehna tujore naon sarung teh sanes remeh temeh tapi upami di tangan ahli nama
berkarya, anu modis, menarik, elegan. Ya. Wow. Ya. Tadi kembali lagi pemberdayaan untuk seniman seniwati ya kan, ya, di Kabupaten Bandung. Setelah dibagi menjadi 1000 kampung kan? 1000 kampung? Kampung, ayo kampung tadi stroberi, kampung ranginang, jagung. Iya. Masing-masing desa teh kedah menggali sumber destinasi wisatana. Oh, oke. Okay. Aya hiji desa misalna aya ngagaduhan nang situ, misalna kitu. Oh, situ. Ya, di situ harus hidup wisatanya. Oh. Ada kampung wisata, desa wisata. Desa wisata ini bisa menggulirkan juga perekonomian lewat apa? Rumah-rumahnya yang bisa disewakan. Atraksi-atraksinya yang bisa disajikan. Makanan-makanan buhurnya yang bisa diperkenalkan. Jangan kan tina hal ihwal kebersamaan itu bisa dibangun kan. Oke, jadi ihwal belum kebersamaan. Event-event festival rutin yang akan diselenggarakan. Oke. Dari sekup desa, kecamatan, kabupaten. Itu kan untuk menggali, mengasah, membuat inovasi-inovasi diterima atau tidak ya sajian-sajian kanggo evaluasi kapayuna. Wow. Hotel-hotel harus ada, pojok makanan tradisional ketika menyambut tamu dari luar ada tarian penyambutannya. Itu sudah bagian dari program Ibu Gerpan. Sekarang itu sudah dilaksanakan tapi belum maksimal. Oke, okay, kan? Sudah dilaksanakan tapi apalagi berita gembiranya sekarang Kabupaten Bandung sudah punya aircraft badan ya. Aircraft di mana? Di mana di dalamnya banyak sekali indikator-indikator yang bisa menopang itu. Yeah. Belum workshop-workshop untuk teman-teman pemuda yang ingin tadi mengupdate knowledge-nya seperti itu kan. Untuk tadi bisa memberi kemanfaatan baik dari sisi ekonomi, sosial, budayanya sendiri. Nah, permasalahan upami aya nu teu acan uninga karena program eta kedah kasaha gitu. Kieu Kang, saleresna salah satu kendala kita saat ini adalah masalah komunikasi. Oke, komunikasi. Makanya Tehnia dengan Kang Usman mah mengusung kampanyenya kampanye informatif dan edukatif. Wow, mantap. Udah nggak zaman kan, kemana kampen mah, nyebar hoax mah, pembodohan itu teka masyarakat, urang teh kudu mencerdaskan masyarakat urang anu jumlahna 3,7 juta jiwa. Wow, pertama-tama pemerintah teh sudah menyediakan semua itu, malahan mah program mudah-mudahan diperkuat deui ku Tehnia Kapayuna anu kekurangan-kekurangan di lapangan seperti tadi komunikasi pagitannya. Tadi ada pertanyaan ya, visi misinya seperti ya, itu jelas. Ya. Visi misinya saya ingin membawa Kabupaten Bandung ini menjadi kabupaten yang unggul. Unggul melalui juga karakter binangkit sabilulungan. Oke. Okay. Sinergitas pembangunan pedesaan dan urban. Nah, atau akinya bahasa Sunda na urban teh. Daerah perbatasan aki. Wayangna teteh da ilmu kedah dibanyarbeaskeun naon teh aya. Teu naon aya ku bahasa Sunda mah asal ulah ku bahasa Arab. Tah eta salah sawijina bisi-bisi Tehnia gitu nya. Berarti tadi aya pertarosan oge ya. Nanu tadi da ngalajengkeun. Eta nu program anu tos berjalan anu pengembangan seni budaya, aya nu program nu sanes teh anu bade di Tehnia dikembangkeun. Kan semuanya harus terintegrasi kan. Oi, siap. Terintegrasi itu berarti nyambung kan. Ketemu gelangnya. Ya. Dan ini sebanyak-banyaknya untuk penambahan PHD di Kabupaten Bandung kan. Kita upayakan perguliran uang tuh di sini kan, jangan dibawa keluar kan. Oh, tadi lewat ide-ide tematik, taman-taman diperbaharui, kemudian juga tentang seniman seniwatinya yang sudah jaya, yang sudah mapan, jangan sungkan berbagi seperti itu. Yang masih di bawah harus mau mengupdate diri, rubah paradigma, kita keluar dari zona nyaman, kita bangun kabupaten tercinta, kita realisasikan Kabupaten Bandung unggul. Wow, lagi tadi Tehnia Parantos ngawaler dua pertarosan anu ngalangkungan we anu Je Prabu di 081 2384 Jepatiji. Tatu pak kita mudah-mudahan tadi walaupun Tehnia teh minimal aya pencerahan atanapi oh bomborong oh iya ternyata memang Tehnia oge paham betul tentang seni sareng budaya. Tentunya aja urang ka
Kang Den, selaku di orang asing gitu nya anu sumping ke Indonesia khususnya di Sunda. Kang Den, yang naros ke Kang Den. Mangga sok, mangga. Nah, ditaros sana lah ku teh nya. Oh iya. Kang Den, eta ku naon bet diajar sulit. Sok. Nah, sanes kecapi, sanes nah. Oh, emang kecapi oke, di resep pisan kecapi. Kecapi teh sanes buah kecapi. Itu. Emang enggak santannya diopi. Ya kecapi suling ya itu buhun ya buhun mungkin Amerika ini kirang buhun eta mah sana teh di Miamin ya dicampur buhun buhun teteh kata mah kalau kenang tiasa kenang tiasa sakit awayang awayang tiasa sakit aya wayang na aya coba balik kaki coba balik ya jalan kaki aduh nuhun kaki so ya. Iya, nepangkan ya dulu Rabi, Presiden Rabi, Akang Donald. Trump, Trump, kole Trump si Donald Biden tundukan besar. Apresiasi kangge orang luar anu mikacita pikalandep karena kesenian kebudayaan anu aya di Jawa Barat khususnya dina kesenian Sunda. Ya kesempatan dia untuk naros bari naros ya ini tentang sawah di kabupaten sawah di kabupaten Bandung. Ya kami agak aneh ya pertanyaannya. Tapi bari naros macarana untuk lindungi sawah di Kabupaten Bandung. Kami konsentrasi kita sawios. Iya, itu cek kesumbung makan putih. Ya, kumaha cenah? Teu nyambung euy. Tapi karena yang nanyanya Kang Den ya kita cek. Teh sawios ini. Ini Kang. Janten Kang. Nah, sebenarnya kita ada peta. Ah, ya peta. Peta okay. Kabupaten Bandung. Oh. Peta teh aya zonasi-zonasi. Oh, aya zonasi Kang Den. Ada zonasinya. Daerah mana yang sawahnya bisa diganggu gugat? Yeah. Daerah mana yang sawahnya harus jadi sawah abadi? Aya petana eta teh. Tinggal mau enggak ngebrosing. Sebelum ada investor, dibaca dulu kondisi, situasi, zonanya. Ini termasuk zona apa? Kalau misalnya itu zona sawah, sawah abadi, ulah jadi tangkal beton. Karena kita masih makan nasi. Sebagian besar kita makan nasi. Kesadaran juga melestarikan sawah-sawah kita harus ada. Jadi sebenarnya dalam tata kota itu sudah ada kan gambar denah-denahnya. Kalau ada yang merubah itu berarti dia tidak paham, dia tidak peduli ke depannya, dan tadi secara budaya dia juga tidak peduli terhadap budaya yang sekarang ini, malah harusnya kita lestarikan. Tapi masalahnya seberapa jauh sih informasi ini tersampaikan, seberapa besar sih kesadaran kita menyayangi lingkungan kita, seberapa nyaahnya sih urang ke Bandung? Nyaah ke Bandung pulang ke Indung. Ya, ke Bandung pulang ke Indung. Ibu Pertiwi, ya. Tolong jangan diperkosa. Ibu Pertiwi ini harus kita jaga. Ya. Karena teman-teman kita, anak-anak kita, generasi mendatang itulah pewarisnya. Apa yang mau kita wariskan ke mereka? Kalau sekarang kita membabi buta, tidak pernah mau tahu peruntukan dan tidak pernah mau tahu kepedulian terhadap lingkungan. Ini pertanyaan luar biasa nih dari Kang Den, Kang Den yang cukup menampar kita agar tadi orang yang dari sana aja sangat peduli terhadap lingkungan. Masa iya sih kita yang di sini menutup mata? Wow. Kumaha Kang Den? Cekap. Wow. Cekap dan sain. Hiji deui pertarosan terakhir.
di Kasepuhan. Mangga. Nah. Ini dia mic. Nah. Tenang, Bu. Oke. Okay. Ini. Gala, rek naros lan nawon. Ini cuma tarik. Kecidal. Tok. Ngaturkeun nuhun ya. Teh, aki mah maaf seueur nyarios, maaf seueur anu kapisaur dina bidang seni, potensi-potensi seniman, musisi, atau karawitan percanten di Kabupaten Bandung mah seueur pakarna. Si kawit tari anu ngawi sinen atau napi penyanyi pamagetna oke okay. Seueur eta mah tos kenal sareng api tantenan nah, salajeng deui dina kuliner dina UKM teh kalebet budaya oge okay. Eta budaya tuangan gitu eta bae atuh ngawakilan dari muda iya nana ubi oh terang pelototan api ada kaibu mah luas yeun teh. Jangan sanes kanten upami ibu engke biasa ngalajengkeun nu disebat biasa ngawangun one stop shopping. Nah, hey, one stop shopping. Naon aja pangkasna ati? Jangan satu kali belanja yang datang ke sana dihabiskan di sana. Puseukeun rupina kitu akhirnya badan nyirina. Kitu cenah sarana tehnya tadi teh aya masukan ti Aki mudah-mudahan tiasa ngadamel salah sawios puseur nya jantan one stop shopping teh pangitan jalmi kadinya teh tiasa ningga kesenian kebudayaan kuliner mah wisata kuliner segala macam aya di dinya. Betul itu konsep desa wisata itu sebenarnya itu apa? Desa loh. Jadi ini langsung memberikan pemasukan ke desanya sendiri. Siap. Itu desa. Tadi yang aku bilang mah kan puseur ya. Puseur berarti di kabupaten hiji gitu. Akhirnya apa orang terus gaduh gedung budaya. Ah, urang aya gedung UMKM seperti itu. Tempat terbuka kita punya. Ah, event organizer tahunan urang nuju macam eta. Ah, ieu saya pisan anu nembe di bewarakeun ku Aki. Upami eta hoyong terwujud dukung heula atuh teh. Wagi-wagi sadayana tatap pangitan tadi uje prabu pami ngaguar perkawis persoalan moal tiasa cekap usah dinten komo ieu programna mung ngeureut ka waktosnya. Tapi mudah-mudahan Mang Rupi anu pantos di penyerbiasin ku tehnya oge tirerengan boga besar sadayana ieu merupikeun jadi sebuah inspirasi, sebuah masukan atanapi janten aya pencerahan kanggo warga-warga sadayana kitunya. Oke, tehnya di tengah nama ada kumargi ngaguarna perkawis seni sareng budaya. Sanes kanten pangitan urang ngaguar perkawis anu sanesna pendidikan sosial politik dan anu sanesnanya. Mudah-mudahan tantangan anu kahiji anu pantos diguar Gusti Prabu dina dagang sudah kiwari parantos kalaksanakeun perkawis seni sareng budayanya atawa dina budayana. Oke, tatap pangitan sarta acara dibungkas aya sabaraha anu mangga bade-bade didugikeun disanggakeun ku tehnya ka bade ka relawan-relawan atawa sipatisan-sipatisan tehnya. Mangga. Ya atur nuhun. Hatur nuhun ka panitia Calagara ya khususnya ya hatur nuhun pisan ka Hadas TV tepuk tangan. Wow. Luar biasa ya. Ini loh keren. Kabupaten Bandung merasa bangga di wadahan ku Hadas TV jadi forum untuk menyampaikan informasi juga edukasi kepada masyarakat luas. Dan pola penyampaiannya lumayan sederhana dan mudah dipahami kan. Ini penting banget. Kenapa? Karena masyarakat kita penikmat Hadas TV ini sangat menjemukan. Leras. Dengan paduan hiburan, apalagi pesan moralnya bisa disampaikan secara maksimal. Mudah-mudahan kedepannya semakin banyak nih inovasi-inovasi dari Hadas TV untuk memberi warna. Amin. Terhadap masyarakat Kabupaten Bandung. Khususnya dia seueur pisan yeuh nanoman yeuh. Leres. Gajah Putih. Iya, di Gajah Putih itu aya Mojang, tah yeuh mantan jajakanya. Mantan jajaka, iya. Jajaka.
kanggo sadaya wargi anu ayeuna sami-sami nuju mancok di Hadas TV, hayu urang pancet dina galur akur jeung dulur, urang sasarengan sabilulungan, urang majukeun Kabupaten Bandung, urang paheuyeuk-heuyeuk leungeun dina raraga ngarealisasikeun Kabupaten Bandung unggul. Wow. Mudah-mudahan atuh Kabupaten Bandung kapayuna mudah-mudahan roti didoakeun ku Gusti Prabu, paniatan Tania, lajeng mudah-mudahan aya naon amina teh dina kamajengan. Oke, tetep penginten cing ngajanten we kitu lah nya. Oke, dirojong ke keluarga besar sadayana. Wargi-wargi sadayana, tetep penginten dengan rawas waktu sepatu kuningannya tuh tos tabu sekian gitu nya. Tapi kumaha ieu ngeunaan seni sareng budaya asa teu raos upami urang teu ninggal kaparigelan ti Teh Nia. Saurna teh Teh Nia teh aya unjuk kabisa cenah saurna teh tiasa nyanyi, tiasa jadi pomat, tiasa santen aya. Oke, sata acan Teh Nia, Ujang Prabu kada pamit ulun diri depan para warga sadayana kumaha waktu cakapan enjing urang patepang di acara usami di acara daging sunat kiwari masih di Hadas TV sabilulungan. Sakali ini ngaturkeun nuhun karek karek sadayana anu paratus gabung di Malpung sareng Ujang Prabu ngaturkeun oge ka keluarga besar sadayana khususan kanggo simpatisan Teh Nia. Rojong dukung urang sadayana. Ujang Prabu pamit. Ngaturkeun nuhun ka Ambu, ngaturkeun nuhun ka Aden, ngaturkeun nuhun ka Aki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadaya. Iya, salah sawios ka paringelan Teh Nia. Ada. Ya.